Hello, Vroom kali ini berpeluang memandu uji model terbaru daripada Isuzu D-Max, iaitu D-Max X-Touring. Adalah varian yang tertinggi sekali untuk D-Max yang diperkenalkan ke dalam pasaran tempatan. Ia tampil dengan ciri yang serba baru. Jom tengok apakah yang ditawarkan pada model ini. Isuzu D-Max serba baru generasi ketiga kini tampil dengan gaya yang berbeza dan prestasi lebih baik. Ia dilancarkan ke dalam pasaran tempatan baru-baru ini melalui 7 varian ditawarkan melalui 2 pilihan enjin, iaitu model single cab 1.9 liter dan 3.0 liter, standard 4x4 manual dan automatic 1.9 liter, premium 4x4 1.9 liter dan 3.0 liter dan paling tinggi X-Terrain dengan enjin 3.0 liter 4x4. Vroom berpeluang menyertai sesi pandu uji media untuk model tertinggi iaitu varian X-Terrain ini ke Sembayu Villa, iaitu sebuah resort di puncak bukit yang terletak di dalam daerah Seremban, Negeri Sembilan, yang perlu melalui pendakian curam dan laluan berselekoh. Melihat kepada reka luaran, ia tampil lebih menarik dan kaya ranggi dengan padanan lebih maskulin dan teguh melalui penampilan grill signature Isuzu yang kini lebih lebar dan besar. Ia kini dilengkapi dengan lampu hadapan by LED projector dengan fungsi follow me home, lampu nyalan siang DRL dan lampu belakang kombinasi LED jelas dan bergaya. Selain itu, ia juga dipadankan dengan rim alloy 18 inci dengan tayar all terrain, bumper belakang disepadukan dengan warna kerangka, rail bumbung dan cermin sisi automatic dengan warna hitam tambah bergaya. Menjengah ke dalam ruang dalaman, D-Max juga berubah dengan penampilan seakan-akan kenderaan utiliti sukan SUV yang lebih premium dan selesa. Ia kini dengan meter analog dan digital Illumax TFT bersaiz 4.2 inci dengan paparan warna MID untuk maklumat perjalanan termasuk paparan fungsi sistem bantu pemandu termaju ADAS. Sistem infotainment dengan skrin sesentuh bersaiz 9 inci dengan ketersambungan Apple CarPlay dan Android Auto serta paparan kamera undur tersedia. Untuk bunyi akustik berkualiti, D-Max X-Terrain ini dengan 8 pembesar suara dengan live surround dan penyaman udara 2 zon automatic serta corong khas untuk penumpang belakang yang disertakan dengan pengecas USB. Untuk varian D-Max X-Terrain ini, ia dikuasakan dengan enjin baru 3.0 liter Blue Power VGS Turbo Intercooler Diesel DOHC yang menjana 190 PS pada 3,600 RPM dan torque 450 Nm pada 1,600 hingga 2,600 RPM. Ia juga dipadankan dengan transmisi 6 kelajuan automatik dan pilihan mode manual. Sepanjang seharian pemanduan dapat dirasakan enjinnya semakin lancar dengan torque yang responsif, terutama untuk memintas kenderaan pada laluan dua hala. Selain itu, jika merentasi laluan lasak, varian ini dilengkapi dengan ciri terrain command yang membolehkan pemandu memilih pacuan roda di antara 2-wheel drive, 4-wheel drive high dan 4-wheel drive low yang boleh ditukar kurang dalam tempoh sesaat. Melalui chassis yang dibina di atas Isuzu Dynamic Drive Platform, ia diperkemaskan untuk lebih kukuh serta meningkatkan kestabilan dan keselamatan yang diuji sejauh 4 juta kilometer sebelum dikeluarkan sebagai produk kepada pengguna. Dua pilihan warna ditawarkan iaitu Orange Valencia dan Sapphire Blue, dan Isuzu D-Max 3.0 liter 4x4 AT X-Terrain ini dijual pada harga RM141,938 dengan jaminan pengeluaran selama 7 tahun tanpa had perbatuan ditawarkan.